Hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini aku nak minta sangat jasa-jasa baik korang untuk tolong viralkan video ni supaya sampai kepada pihak Hub Bandar. Sini aku nak buat luahan sikit pada pihak Hub Bandar. Dahlah nak dekat raya. Tak faham nak dekat raya. Idea aku tanpa sebab kena gantung selama 3 hari minggu lepas. Lepas tu minggu ni gaji aku sepatutnya masuk 800. Gaji aku sepatutnya masuk 800, tapi dia bagi hanya 300, hanya 500. 300 lagi tak dapat. Lepas tu aku pun kerja sehari je tadi. Aku kerja sehari, lepas tu dia gantung pula 3 hari. Kau tak faham ke, penat lelah aku kerja. 300 tu bagi aku nilai yang besar, kau tahu tak? Nilai yang besar sangat. Tambah-tambah selat keadaan sekarang ni, aku memang betul-betul memerlukan duit. Kereta aku kena gadai RM5,000. Aku nak ambil before raya, tapi dah jadi macam ni, kau tahu tak? Rumah sewa aku kat kampung 6 bulan tak bayar. Kalau kau nak cakap kenapa kau tak struggle daripada awal, aku baru je sihat daripada kanser tahap 3. Aku baru je sihat daripada sihir. Bulan 11 hari tu aku baru je bangkit balik. Bulan 11 tahun lepas aku bangkit balik. Aku bangkit balik dengan dekat dan aku kosong. Kau faham tak keadaan aku kosong? Aku pinjam duit mak angkat aku RM1,000 untuk bayar deposit motor. Aku beli motor, aku buat Hub Bandar KKL. Kalau kau tak percaya aku sampai buat-buat, aku penat lelah aku buat Hub Bandar. Lepas aku buka puasa buat atas motor, kadang-kadang sahur pun aku tak sempat sebab aku buat Hub Bandar daripada pukul 5 petang sampai sahur. Sampai subuh aku buat Hub Bandar. Ini aku nak, aku dah email Hub Bandar. Aku cakap gaji tak cukup. Lepas tu kenapa gantung? Dia balas, dia cakap pendapatan tak ada yang tak cukup, semua dia bagi cukup. Aku dah tunjuk sertakan semua bukti lah. Dia cakap aku kena gantung sebab cancel order. Kalau korang tak tahu, korang boleh tengok duit aku. Duit aku tak pernah cancel order. Aku tak pernah nak cancel order. Aku perlukan duit, takkan aku nak cancel order. Duit aku 100%, 98% cancel order. Aku tak pernah cancel order. Kau faham tak? Aku nak kena bayar dan nak dekat raya nak balik kampung. Arwah mak aku dah tak ada. Aku sedih. Later. Tuan-tuan sekalian, saya sebut kepada tuan-tuan, jangan terlepas lagi Lailatul Qadar pada tahun ini. Lailatul Qadri adalah hadiah yang paling besar daripada Allah untuk umat Muhammad dalam bulan Ramadan. Tak larat ustaz nak bangun sampai 3 jam. Siapa yang suruh bangun 3 jam? Tak ada ulama ajar untuk bangun 3 jam dapat Lailatul Qadar. Paling kurang umat Nabi Muhammad nak dapat Lailatul Qadar, kata seorang alim, paling kurang Aisyah berjemaah, Tarawih dan subuh berjemaah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Kita tadi hormat up. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!